bersatu. Dan saat ini sudah bersama saya, Wakil Presiden ke-11, Pak Budiono, dan Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Selamat malam. Saya punya pantun untuk beliau berdua ini. Jalan-jalan ke Pulau Bali, cakep. Jangan lupa mampir ke Kota Kintamani, cakep. Nah, Pak Budiono dan Bu Puan Maharani berkenan memberikan ucapan dan doa untuk Kompas TV. Boleh tepuk tangannya dong. Silakan, Pak Budiono, apa yang disampaikan, harapannya dan ucapan selamat untuk Kompas TV. Terima kasih. Ini malam yang sangat membahagiakan bagi banyak orang bahwa Kompas TV merayakan ulang tahunnya yang ke-13, dan saya tentu mengharapkan dan mendoakan agar Kompas TV dapat memegang apa itu yang diinginkan, yaitu menyebarkan berita informasi independen dan terpercaya. Okay. Jadi oleh sebab itu saya ucapkan selamat melaksanakan tugas untuk mendukung demokrasi kita ini. Dan sekali lagi, Kompas TV cakep. Cakep, Kompas TV cakep. Kalau dari Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, apa nih harapan untuk Kompas TV ke depannya? Selamat hari ulang tahun ke-13 Kompas TV. Kompas TV harus selalu menjadi Kompas Media, seperti namanya, yaitu menjadi media yang menunjukkan arah bahwa independen, terpercaya, dan tentu saja akurat, kredibel, dan bisa memberikan berita-berita yang memang akurat dan selalu dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Budiono, terima kasih Mbak Puan, dan tentu saja harapan kita bersama Kompas TV tetap menjadi stasiun TV yang memberikan berita yang independen dan terpercaya. Dan jangan kemana-mana karena masih banyak keseruan yang akan kami hadirkan dalam malam perayaan HUT Kompas TV ke-13, Indonesia Bersatu.